Lokasinya di Jalan Tanjung Raya 2, pas di depan kue tradisional nih. Dan di belakang saya ada tempe mendoa nih, khas Purwokerto. Untuk itu teman-teman jangan lupa ya, subscribe dulu channel Hobi Makan. Tempe berapa, Kak? Tahunya kosong. Enam. Kak, enggak usah bayar. Saya yang traktir, serius. Benar. 10 lah ya. 10 boleh. 10. 10, Kak, serius. 10. Mau basah kah yang kering, Kak? Empatnya basah. Empatnya basah, Kak. 6-nya kering berarti. Oh, biasa di pasar. Oh iya, Kak. Kak, kalau di sini ini bukannya dari jam berapa sih, Kak? Jam 10. Jam 10 pagi. Sampai jam? Jam 9. Jam 9 malam. Minggu buka enggak, Kak, besok? Besok buka terus asal badannya sehat. Amin, mudah-mudahan tiap hari badannya sehat, Kak. Sehat. Pokoknya buka tiap hari, Kak, ya. Teman-teman mau beli ke sini ya. Ini tempenya si kakak nih bikin sendiri, adonannya bikin sendiri ya, Kak, ya? Iya. Dengan kakak siapa nih? Ya. Namanya siapa nih kakak nih? Namanya Jaskia. Jaskia. Oh, Jaskia. Oh, ini nama samaran nih berarti nih. Tada. Jaskia gunting lain. Oh, Jaskia. Pegang mic, ini pegang penggoreng. Pegang panci, penggoreng. Asli Purwokerto berarti? Purwokerto. Wah, mudah-mudahan banyak orang-orang Purwokerto nih yang nonton nih. Banyak orang Jawa semua yang makan sini. Oh, orang Jawa ya, Kak? Iya, yang tahu ini orang Jawa semua. Mm-mm. Oh, di sini juga jualan tahu, Kak? Tahu ada, berontak. Tahu isi tapi pedas. Tahu isi tapi pedas? Wah. Oh, namanya tahu tahu berontak. Jadi teman-teman kalau beli di sini nih bisa request nih garingnya ataupun basahnya nih. Nih kayak si kakak ini nih. Dia enggak boleh digoreng lagi. Oh, ada dapat cabai pedasnya. Kakak beli berapa, Kak? 4. Nah, udah saya bayar, Kak, ya, biar masuk ke tagihan saya ya. Sehari tempe menduan kakak jual nih sampai enggak 500, Kak? Terjual. 100. Sampai malam ya. Sampai malam. Tutup langsung jam 9 tuh. Oh, jam 9 tutup. Oh, gitu. Sampai. Kalau kita melayani terus ya habis. Iya, ya. Badannya nih lesin. Tapi yang penting sehat selalu ya, Kak, ya. Iya. Kakak yang kering atau yang basah, Kak? Garing. Garing 4 berarti. Nah, ini asli menduan nih, sampai basah-basah. Kalau ini menduan. Oh, kayak gini menduan. Basah-basah. Berarti udah langsung angkat tuh, Kak? Langsung angkat. Oh, kalau orang beli pengen menduan langsung angkat tuh, kawan-kawan. Menduan tuh setengah matang ya, Kak, ya? Ini nih. Oh, ini menduan nih? Menduan, nih. Memang ahli menduan nih, Kak. Paham sekali ya. Pontianak gak pandai makan menduan ya? Heeh. Punya kering jadi gorengan. Oh, kalau kering jadi gorengan, betul. Kalau kering. Makannya puas nih, Kak, ya? Porsinya jumbo sekali, ya? Udah berapa lama sih, Kak, jualannya? 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih ya? Dan selalu buka dari jam 10 pagi? Jam 10, jam 11 ya? Tempenya tempe potong. Oh, biasa. Yang asli tempe ini memang. Kalau yang asli itu tempe itu, Kak, ya? Iya. Biasanya ada yang jual tempe menduan, tapi nggak pakai tempe kayak yang kakak buat ya? Tempe-tempe besar.
rasanya lain. Kalau itu kan tadi kakak bukanya satu per satu ya kak ya. Kak, makasih banyak, hati-hati di jalan. Ya. Banyak orang nanya di mana lagi ada pejabatnya di. Ah, mana kak? Cuman satu ya? Cuman satu ya di Pontianak ya? Bener. Jadi kalau Ojolali ya. Menduan Ojolali kak ya? Singgah. Nah, ini si kakak ini suruh teman-teman nih kalau datang ke jalan Tanjung Raya 2 nih suruh singgah. Makan dan beli pastinya kak ya. Crispy-crispy-nya nih. Kebanyakan orang mau. Oh, orang mau yang crispy-crispy iya, ya. Mau nih. Ini yang enak. Oke. Okay. Berapa? Tempe 4. Berapa, Bang? 4. Tahu 2. Eh, ada tahu, Kak? Habis. Tahu habis, Bang. Bang udah dibayar ya? Udah dibayar dah. Udah dibayar. Jadi enggak usah bayar lagi. Heeh. Yuk, makasih banyak Kak. Hati-hati jalan. Nah, ini yang buat menduan nih. Wah, oh, ini menduan nih. Nggak sampai semenit berarti kalau buat menduan ya kak ya? Ya karena kan gorengnya lebih cepat ya? Tuh. Nah sekarang punya kita nih, punya kita ya Mi? Eh belakangnya tuh ada Ojolali tuh. Kak arti Ojolali apa sih kak? Hah? Arti Ojolali? Jangan lupa. Oh jangan lupa. Jangan lupa singgah makan menduan. Menduan. Udah bang, sama. Udah, Pak, hati-hati di jalan, ya Pak. Mau pingin itu ngadon tepungnya, tak lagi di sana, tak lagi. Biasa sehari ini berapa? 3 ring. Berapa kan? Tahu kosong. Mau berapa kak tempenya? 4. Ah udah dibayarkan kak ya. Jadi kakak tinggal ambil aja. Serius? Garing. Iya iya. Garing. Ah garing. Kasih kakak ini dulu ya kak ya. Langsung ya. Hobi makan. Jadi nanti dengan daun bawang. Oh dikasih daun bawang kak ya. Biasa pakai kucai. Oh biasa pakai kucai? Ya, orang sini biasa pakai kucai. Orang Jawa biasa pakai daun bawang. Kalau orang Melayu sini pakai kucai, kalau kakak ini pakai daun bawang. Wah, ini perbedaannya nih teman-teman. Harganya perlu lebih mahal apa? Ya, harganya lebih mahal ya kak ya? Di berapa? 4. Nah, kakak tau sabar lagi kak ya? Udah di traktir dah. Serius? Amin ya kak. Tempe ya. Tempe mau berapa? 4. Ah oke. Okay. Kak 4 lagi kak. Oh ini menduan nih. Gak sampai semenit udah jadi nih kawan-kawan. Udah kak, lanjut. Ah tinggal si adik nih ya. Oke, kita coba menduan ya. Ini masih panas. Kita coba kritiknya dulu nih. Jadi tepungnya tuh dikasih bumbu. Oh, tepungnya dikasih bumbu ya? Enak. Serius. Baru tepungnya tuh ada. Baru tepung udah enak ya? Perbedaan dengan yang menduan. Oh, ini perbedaan dengan menduan nih. Wah, mantap nih. Yang garing, yang itu menduan.
kalau kata mbaknya ini kecap tapi yang udah ada sambelnya. Enak sekali. Oh, ya sudah, berarti rekomend ya? Rekomend buat pecinta tempe, memang benar-benar wajib. Pantas langganannya ramai tadi, memang benar-benar enak. Mie yang menduan, Mi? Coba, Mi. Ini yang menduan nih ya. Wah, ini yang tempe menduan tapi yang crispy nih ya. Bedanya tempe goreng sama tempe menduan. Kalau menduan ini dia masih basah. Kalau yang tempe goreng kan kayak ini, kering. Kering ya? Crispy. Bener-bener. Yang menduan, basah masih kayak gini. Ini saya coba dulu ya. Enak ya? Enak. TS kan? Boleh kak TS? Satu. Mau mendoan, mau yang goreng, enak. Berarti tempenya yang spesial ya? Karena katanya tempenya itu bikin sendiri. Oh jadi yang itu, yang bikin enak tuh itu berarti? Jadi tempenya mbaknya bikin sendiri. Terus biasa kalau di Pontianak, orang bikin tempe mendoan itu kan dipotong-potong tipis gitu kan. Nah kalau dia udah persembahin kayak gini, dia bikin. Oh mantap, mantap. Berarti wajib datang ke sini untuk beli? Yang di Pontianak, pecinta tempe, serius ini kalian wajib ke sini ya, harus coba. Oh, saking kasihkan makan ya, Mi ya? Kasih ini nih, ini beneran berarti enak. Ini kan tadi kita coba yang kecap, memang ada cabenya, kecap pedas. Nah, ini saya coba yang pakai cabai rawit. Nyatu. Hidup deh ya. Enak. Tapi saya lebih senang itu yang pakai ini. Lebih kuat. Karena saya kalau yang senang kecap, memang dia pasti pilihnya pakai yang pakai kecap kayak gini. Tapi berarti tergantung selera ya. Selera. Makan pakai cabe ini atau yang kecap sambal, dua-duanya enak karena emang dasar tempenya itu emang udah enak. Wah, wow, mantap. Sip. Itu tempenya tuh buatan si kakak-kakak nih. Spesialis kakak tempe namanya ya. Tentu ngapak. Nah, ini punya kita nih kawan-kawan. Teman-teman harus tahu nih minyaknya tuh bagus ya. Ini yang goreng kering. Kak, kalau satu kuali ini nih muat berapa tempe kak? Kok kakak goreng? Tergantung itu minyaknya. Oh tergantung minyaknya. Kok kayak gini tadi berapa? Ini tadi 10 ya? Jadi teman-teman kalau mau stok di rumah, teman-teman goreng setengah matang ataupun jenis mendoan ya kak ya? Ya. Kemudian taruh di tupperware ataupun taruh di tempat penyimpanan, masukkan ke kulkas dan besoknya langsung goreng. Bener. Jadi digoreng biasa tidak gosong, ya kan? Betul, betul. Makanya mantap kerjanya. Ada yang lebih hemat lagi dong. Apa tuh kak? Minta dibelah jadi dua. Oh dibelah jadi dua. Bisa request nih teman-teman, mau yang hemat pun bisa di request nih. Sayang sekali ya, sayang sekali. Ini yang mandor mau dipisah kan? Pisah lah. Yang ini yang mendoan nih kawan-kawan. Tujuh tambah empat, sebelas berarti? Enggak, satu ini kan satu tempe ini. Oh gitu ya kak? Oh berarti orang beli sini satu bungkusan kecap itu kak? Satu ya? Kadang orang itu minta ini banyak. Apa tuh kak? Dia tuh kurang katanya. Tapi dia tuh bikin terasi. Alasan dia.
kurang gak katanya. Karena mau beli mau beli tempe, mau beli cabe, mau beli kecap tuh. Mi. Kak, jadi totalnya? 40 ya? Berarti ini ada 300 nih kak. Saya titip traktiran kak. Ada 80 tempe. Ada 80? 100. Ada 200 ribu nih. Jadi 200 ribu kan berarti ada 80 tuh. 80 tempe. Jadi kalau ada orang yang datang ke sini beli tempe Menduan, kakak kasih gratis ya. Hobi makan. Kawan-kawan hobi makan kak ya. Kak, makasih banyak kak. Langsung. Kak, makasih banyak. Makin laris manis jualan kak ya. Ya kak, assalamualaikum.